semua, kami dari JKT48. Tahun ini kinci juara oleh JKT48 New Era. Ya, tadi kami sudah membawakan 4 buah lagu berturut-turut. Yang pertama ada Naga Hikari, Cahaya Panjang. Kedua ada Squall No Aidani, Di Tengah Hujan Badai Tiba-Tiba. Ketiga ada JK Nemurihime, Gadis SMA Putri Tidur. Keempat ada Kimi ni Autabi Koiwusuru atau Jatuh Cinta Setiap Bertemu Denganmu. Yeah. Oke, tapi sebelum kita lanjut ke perkenalan diri, aku mau nanya deh. Cinta itu apa sih buat kalian semua yang ada di sini? Adel gak sih? Karena kita semua bingung dengan jawaban kita. Mari kita mencari jawabannya bersama-sama di setlist hari ini. Semuanya mohon bantuannya. Mohon bantuannya. Oke, kalau begitu izinkan kami untuk memperkenalkan diri satu persatu, dimulai dari yang sebelah kiri. Asik. Selamat malam semuanya. Buat Asino Kokoro, halo. Akan menemani hari-harimu dengan sepenuh hati. Halo, aku Indira. Terima kasih. Indira. Terima kasih. Halo semuanya, selamat malam. Seperti simfoni yang menenangkan hati. Hai, aku Fioni. Terima kasih. Siapiao. Iya. Oke, terima kasih ya. Halo semua, seperti pizza yang selalu dinanti-nantikan semua orang, selalu nantikan aku ya. Halo, aku Marsha. Terima kasih. Iya, Kak Siska. Halo semuanya, dengan keajaibanku aku akan membuat kalian selalu tertawa. Halo, aku Ola si Mechanic Girl. Terima kasih. Selamat malam, Christy. Iya. Aku mau pantun dong. Udah. Mana nih? Mau pantun? Mana? Oh iya, boleh. Yo. Jangan-jangan ke Mangga Dua. Cakep. Pulangnya beli buah sawo. Cakep. Christy boleh kali pose kiyowonya. Kucing kanan. Oke, makasih ya kak. Christy waktu itu ada yang bilang gini, tanpa pose kiyowo kamu sudah terlihat kiyowo. Apa jadinya? Template TikTok. Template. Oke, ayo kita jika. Peduli dan berbaik hati, siapakah dia? Christy. Hai. Halo semuanya, aku Christy. Terima kasih. Christy. Christy. Meng, data ya. Meng. Selamat malam semuanya. Oh, hai. Koni, jiwa. Onatsume. Aku ingin ada di setiap harimu. Hai semuanya, aku Ella. Terima kasih. Kan yang ngalai bukan aku. Oke. Okay. Jambu. Ya jambu. Tepuk meja dulu lah. Halo semuanya, selamat malam. Memberikan kebahagiaan lewat gamis sama aku. Halo semuanya, aku Cika. Terima kasih. Cika. Hey. Hai semua, selamat malam. Suka menari dan akan selalu berusaha untuk menjadi sumber energimu. Hai, aku Jessie. Sawadika. Sawadika. Senang bernyanyi dan pun imajinasi. Hai semuanya, aku Siska. Si anak ibu. Cikini. Halo semuanya. Halo.
Seperti itu kata Ki, kalian akan selalu penasaran denganku. Aku Onil, terima kasih. Onil. Onil. Aku. Aku. Aku Bang. Aku Laura. Ada yang ikut aku? Aku. Waduh. Dunia Flora, simsalabim akan kubuat kalian, kamu, menjadi penuh cinta. Halo semuanya, aku Flora, terima kasih. Flora. Dadah. Butterfly, energik, dan variang. Halo semuanya, nama aku Lia. Terima kasih. Lia! Wow. Halo semuanya, selamat malam. Bagi kucing yang kalem, tapi gak selalu mikat hati. Aku Adil, terima kasih. Wow. Selamat malam kebanggaanku. Malam, Kak. Halo. Hai, saya selamat malam. Malam. Kalau sakrat kebang, aku itu kebanggaanmu. Halo, Bang. Ikan kami Raisa. Terima kasih, sayang. Apa-apa, boleh. Ayo. Itu ada di kepala Bang Mumu. Cakep. Katanya gara-gara makan duku. Cakep. Elisma, aku tak mau kehilanganmu. Karena kau yang selalu ada di hati. Kak. Kak. Kak, nyokap gue nonton. Sabes. Makasih. Dengan energi kegembiraanku, aku akan menghangatkan suasana. Halo-halo, aku Celi. Terima kasih. Celi. Ah, gue pensiun dulu. Dadah. 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 Oke, kita ngapain ya? Gak seru gak sih kalau aku sendiri? Tereret. Yuk jamet. Teng, teng. Tereret. Teng, teng, teng. Tereret. Teng. Manual cerita. Teret, tet, tet, tet. Oke. Apa ya? Cikini. Selamat datang di talk show penuh cinta. Oke, karena Adil ulang tahun, Adil di tengah. Oke. Ngaruh. Ngaruh. Ngaruh itu kah? Iya, pindah dikit gak ngaruh. Apa sih perasaannya di umur 17 tahun? Apa sih perbedaan dari 16 ke 17 tuh? Betul. Gimana sih rasanya menginjak umur 17 tahun? Eh, keinjek. Keinjek dewasa. Meta. Itu juga jam meta ya, Jom. Gimana rasanya? Sebenarnya enggak terlalu beda sih karena baru beberapa hari ya. Karena baru beberapa hari. Iya, sama ya lebih gampang aja ngebenerin ATM. Jadi enggak perlu sama mama lagi, tinggal bawa KTP doang. Tapi udah ngurus KTP belum? Udah. Jadi KTP. Udah jadi. Udah dong. Cepet ya. Cepet ya. Padahal kemarin tur ya. Kehalang tur gitu loh. Gak apa-apa ya, udah lah ya. Salah ngomong gak sih? Gue gak ngerti. Ini overthinking soalnya kalau salah ya. Guys, jangan bikin overthinking please. Iya, jangan overthinking. Ya pokoknya sama aja sih. Yang 5 tahun yang lalu udah 17. Ngawur aja, tahun ini baru 17. Oke. Iya. Apa-apa. Aku sih waktu 17 tahun. Kok Cikini? Baru masuk Cikini. Cikini. Gak gondok nih. Udah stop ya. Waktu 17 tahun aku baru pertama kali masuk JKT. Oh. Jadi 16 ke 17.
Jadi ulang tahun ke-17 aku udah di JKT48 waktu itu. Jadi kayak perubahannya lumayan ya, dari ya udah anak biasa gitu. Terus aku masuk JKT48 gitu ke-17 tahun. Mantap. Jadi mbak-mbak idol ya. Iya, yeah, jadi idol. Idol. Idol ya. Idol. Cikaru. Kalau kacanya gimana? Cikaru. Kalau aku jangan memancing emosi ya. Oke, kalau aku di umur 17 tahun itu sebenarnya sama kayak Onil ya. Aku kan masuk JKT kan umur 16. Ah, ngikut-ngikut aja. Enggak sih. Aku masuknya umur 17. Enggak, aku 17 tuh udah di K3, ya enggak sih? Keren banget. Keren banget tuh habis, Bro. Iya, jadi aku tuh kayak 17 tahun merayakan pertama kali STS di sini di teater. Wah, gitu. Berarti berkesan banget ya Sweet Seventeen-nya. Iya, terus dirayain rame-rame gitu. Wah, megah sekali, senang. Keren ya, keren. Apa? Masih ada standing. Oh, masih ada standing dulu ya. Iya, iya benar. Oh iya benar di sini ya. Terus habis itu bawa ini Happy Birthday Cika, ih keren banget. Iya weh. Kangen. Gitu. Terus habis itu yang aku sesali di umur 17 tahun, KTP aku jelek. Benar banget. Iya kan sih, ya. Aku tuh spill enggak mau ah. Aku tuh kayak pengen pura-pura ilangin KTP aku terus bikin KTP baru, boleh enggak sih? Boleh kayak ada pikiran. Lu nanti spill lu fotonya gini nih. Cekica kali, kayak gitu. Ada lagi gak Adel? Ya, sejauh ini sih masih biasa-biasa aja. Masih baru itu aja ya, masih biasa-biasa aja. Atau mau bikin SIM juga. Widih, ada yang baru tuh. Ada yang baru tuh, ada yang baru tuh. P balap. Jangan guys, ada mak gue nanti gak dibolehin. Ah, iyalah. Bohong lu kemarin ngechat gue, Kak Cika. Ini penipuan publik ya teman-teman, penipuan publik ya. Jangan gitu. Iya, iya. Tapi udah lancar belum? Hah? Udah lancar. Lancar nabraknya. Belum dong. Jangan dong. Belum. Nanti belum. Ya. Lancarin ya. Belum. Iya. Kalau ngantuk jangan. Gimana? Ya gitu deh. Anil ada lagi nggak Oniru? Aku apalagi ya 17 tahun ya. Berarti kita lu 17 kita udah ketemu ya? Udah. Oh, yaudah. Berarti umur lu berapa waktu itu? Wah, 13 weh. Demi apa sih? Lu gak inget gue dulu di Delpik? Banyak banget. Oh iya. Weh, bunda. Oh iya bunda. Bahkan dulu Adel komen Instagram aku, Mama. Dulu di Delpik masih yang pakai legging, strip pink, kaos pink. Rambut dikuncir satu, iya, kacamatanya masih kotak, iya, ya kan? Gak usah disebutin kacamatanya sih menurut gue. Terus dulu tuh kita sering sumpah banget kapelan apa flanel ya? Iya, flanel kotak-kotak warna hitam putih. Iya. Dulu. Lu masih ada gak? Masih. Gue sudah gue bakar. Lo merasa spesial gue kayak info. Gue kira kayak, ayo kita pakai lagi. Enggak, gue masih ada, Oh, kalau gak salah kalian berdua tuh ini gak sih? O2 apa sih? Odell Shell. Odell Shell 74. Mari berobat. Oke. Okay. Yeah. Okay. Seru banget ya. Seru. Karena kita mau berobat ya. Iya. Lanjut ya, nanti berobat ya. Lanjut. Lanjut. Lanjut ya. Sekarang kita lanjut ke lagu yang berikutnya. Semuanya selamat menikmati. Selamat menikmati.